meningkatkan kecintaan kepada agama dan kepada sesama. Karena kecintaan kepada agama dibuktikan dengan melaksanakan sembelihan hewan kurban. Kemudian kecintaan kepada sesama itu melalui pembagian hewan kurban. Karena dengan pembagian hewan kurban itu, kita akan berbagi kepada sesama kita tanpa melihat latar belakang agama, latar belakang suku, ataupun kelompok. Karena ini bersamaan dengan Hari Raya Kemerdekaan, maka Idul Kurban tahun ini kita maknai sebagai upaya komitmen kita untuk komitmen kebangsaan dan komitmen keumatan senantiasa kita tingkatkan. Harapan saya sebagai Ketua MUI Rotendao, insya Allah Rotendao berjalan aman, damai, kembalilah kepada kedamaian yang tercipta, simbol yang dibentuk dalam kebinekaan Ita Esa. Mari kita bergabung kembali. Kalau kemarin kita sempat terpecah belah, itu hal yang kemarin. Hari ini dan ke depan kita sama-sama bergandengan tangan membangun Rotendao ke depan menjadi yang lebih baik. Dalam Islam kita menjadikan Rotendao sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, daerah yang maju dengan penuh keridhaan dari Yang Maha Kuasa.